Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore menjelang petang. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Di kesempatan kali ini kami berada di kandang Jawen Farm, yang mana kandang Jawen Farm ini berlokasi atau beralamatkan di Dukuh Kauman, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang tepatnya di belakang Masjid Agung Baitur Rahim Bumi Ayu, ya Mas ya? Tepatnya. Oke, baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu pada kali ini kami akan mereview harga domba di kandang Mas Yadi Jawen Farm. Ini langsung teman-teman ya. Oke Mas Yadi, ini sehat Mas Yadi? Alhamdulillah. Saya dengar ini Mas Yadi barusan datang belanja ya Mas ya? Iya. Oke, dapat berapa ekor buruan Mas? 20, cuman udah laku 6. Dapat 20, sudah laku 6. Berarti sisa 14 ya? Sisa 14. Itu yang 4 laku di mana Mas? Itu di pasar. Di pasar sana juga? Oke. Oke, berarti ini ya 14 ini bawa ke kandang sini Mas ya? Berarti untuk persiapan pasar besok Mas ya, pasar Wage Bumi Ayu teman-teman ya. Ini teman-teman ya, yang dari awal sudah kami stok. Oke. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mereview harga domba. Sebelah juga pari. Ini banyak banget ini dong ya. Nanti insyaallah akan kita review. Ini adalah milik Mas Yadi. Berapa ekor semua ini? 15 ekor. Ini kalian boleh meminang juga ya. Ini memang domba dagangan ya. Oke, yang di sini ini domba dagangan yang untuk harian tolong ya. Lima belas ekor di sini teman-teman. Kelamin ternyata jantan ya? Campur ya. Oh malah banyak betinanya ya? Oh ternyata banyak betinanya teman-teman. Oke, satu di sana kenapa teman-teman yang terbaring terus? Oke, kembali ke si dorper dulu teman-teman ya. Ini rupanya si dorper juga ini teman-teman. Lagi minum semburan ampas tahu rupanya. Oke Mas Yadi, ini sehat Mas Yadi? Alhamdulillah. Saya dengar ini Mas Yadi barusan datang belanja ya Mas ya? Iya. Oke, dapat berapa ekor buruan Mas? 20, cuman udah laku 6. Dapat 20, sudah laku 6. Berarti sisa 14 ya? Sisa 14. Itu yang 4 laku di mana Mas? Itu di pasar. Di pasar sana juga? Oke. Oke, berarti ini ya 14 ini bawa ke kandang sini Mas ya? Ya. Berarti untuk persiapan pasar besok Mas ya, pasar Wage Bumi Ayu teman-teman ya. Ini teman-teman ya, yang dari awal sudah kami stok. Oke, ini ada dorper F1 kepala hitam. Oke, ini dorper ya, F1. Ini jantan betina apa? Jantan betina. Jantan betina ya. Oke. Jantan betina, dorper. Oke, ini si Merino Mas ya. Merino. Si Merino ini jantan betina apa betina?
Satu pasang. Satu pasang juga ya. Satu kembaran mas ya? Kembaran. Kembaran. Oke, yang ini anu ya. Ini jenis jantan nih mas ya? Jantan, bakalan. Bakalan. Ini jenisnya anu ya mas ya? Apa namanya? Gibas ya? Juga ya. Semi gibas ya. Gibas pantura mas ya? Ya. Gibas pantura. Oke, banyakannya semi gibas mas ya? Ya. Buat bali bulan sampean. Ini kalau yang untuk bali bulan ini betina apa jantan? Betina, betina. Betina. Kalau jenis betinanya ada berapa ekor mas? Kira-kira 10 kayaknya. Ada 10 ekor ya. 10 ekor betina teman-teman. Oh, ini kelas sate Bali Bull mas ya? Iya. Oke, mohon maaf teman-teman ya karena ini kandang cukup padat saya kira ya. Mohon maaf ini kami tidak bisa masuk teman-teman kayaknya ya. Karena ini posisi lagi makan, kasihan nanti bisa mengganggu. Saya lihat teman-teman ya, ini cukup ideal teman-teman nih. Terutama untuk sate Bali Bullnya. Oke, yang Bali Bull ini harga berapa nih mas? Yang rata-rata di atas 1000. Rata-rata di atas 1000. Ya, berarti di bawah 1000 nggak ada mas ya? Nggak ada. Soalnya gemuk-gemuk semua. Gemuk-gemuk semua ya. Oke. Oke mas, kalau yang ini si merinonya nih, berapa satu pasangnya mas? Minta 55. Minta 55 ya. Ini umur berapa bulan ya mas? Paling sekitar 3 bulan, 2 bulan lah. 3 bulan, 3 bulan ya mas ya. Kalau si dorpernya ini mas umur berapa bulan? Itu kayaknya 4 bulan. 4 bulan. Berapa satu pasangnya mas? Itu minta 9.000. Minta 9.000. Masih bisa nego. Oke, ini harga harga nego teman-teman ya. Harga masih bisa nego. Jangan khawatir. Ah, indukannya ada nggak mas? Indukan paling itu mas. Oh yang sini ya indukannya. Oh. Oh yang ini indukan ya. Induk anak apa induk kosong ini? Induk doang. Induk doang ya. Non anak. Berapa nih mas? 2.450.000. Sudah berapa kali beranak sih mas? Baru sekali. Baru sekali ya, laktasi satu. Kayaknya lagi bunting nih mas. Sepertinya lagi bunting ini. Kalau memang bunting ini menuju laktasi dua ya teman-teman ya. Coba kita mendekat, coba lihat. Kalau lihat di perut kayaknya memang lagi bunting ya teman-teman. Oke nih, yang satu kenapa ini berteriak terus, nggak mau makan ini? Kecapean ya, habis mabok perjalanan ya. Harga berapa nih mas ya? Yang ini yang 15.5 teman ini yang lagi berteriak terus ya. Bali Bull ya. 5. Ini adalah ayahanda dari Mas Yadi dan Mas Mamat teman ya. Itu Pak Wasro. Ya juga juragan di pasar Wage Bumi Ayu. Oke, ini si dorper nggak dikasih? Belum? Terima kasih Pak Kasro atas waktunya yang telah diberikan untuk mendampingi kami. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami dan yang baru berkunjung ke channel kami, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.